pagi jemaat Gemindo Nasaret yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara Embun Pagi. Saudara-saudara, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan adalah dambaan kita semua. Tapi bagaimana caranya? Diaken Ferry Lumi akan memandu kita dalam renungan di pagi hari ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dalam renungan Embun Pagi edisi hari Selasa 25 Agustus 2020. Tema pada pagi hari ini adalah bagaimana menjadi benar. Mari kita ambil Alkitab, kita baca bersama-sama dari Mazmur 92 ayat yang ke-13 yang berbunyi, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras Libanon. Ada cerita di Timur Tengah tentang tanaman korma. Tanaman korma adalah tanaman yang subur di Timur Tengah yang merupakan daerah padang pasir. Agar bertumbuh dengan baik, tanaman korma dimasukkan ke dalam lubang dan ditutupi oleh batu. Angin badai kencang tidak akan menghancurkan tanaman korma yang masih berbentuk biji korma. Tanaman korma yang belum berakar kuat masih terlindung oleh batu di atasnya. Tetapi ketika sudah berakar dan cukup kuat, maka tanaman korma akan bergeser batu di atasnya. Dan ketika muncul ke permukaan, maka tanaman ini mampu bertahan dari badai dan angin kencang. Saudara-saudaraku, menjadi benar di hadapan Allah membutuhkan proses. Sebagaimana tanaman korma, kita perlu berproses untuk menjadi benar di hadapan Allah. Kehidupan kita akan membentuk pribadi kita dan menempa iman kita. Keberhasilan semu, kekayaan semu, dan kekuasaan semu adalah bagian dari badai kencang di dalam kehidupan kita. Seperti pohon korma tadi, dia dapat bertahan dalam badai dan angin kencang dan memberikan buah yang manis. Maka memelihara iman dan menjadi benar di hadapan Allah akan membawa kita pada kehidupan dipelihara Tuhan. Bertahanlah dalam hidup seperti pohon korma akan menghasilkan buah yang baik untuk hidup. Pohon korma dipelihara Tuhan, percayalah hidup kita juga pasti dipelihara oleh Tuhan untuk menjadi benar. Tindakan yang kuat akan Tuhan. Demikian renungan Embun Pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami semua firman yang begitu indah. Firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap bertahan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga manakala kami menghadapi angin kencang dan badai dalam kehidupan kami, kami tidak goyah. Tetapi kami mempunyai kekuatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberi kehidupan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua di dalam kami menjalani kehidupan kami, terlebih khusus di hari Selasa ini. Sehingga lewat kehidupan kami, di hari yang indah ini, kami tetap memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Embun Pagi pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus berkati.